Halo brother dan sister, salam metal buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel ini Metal Bung, channel tempat mengulas album kaset dari band-band rock Indonesia era 80 sampai 2000-an. Jadi kali ini kita akan mengulas salah satu koleksi kaset saya, yaitu dari band era 90-an juga masihan, yaitu Flash. Ini merupakan band dengan nama yang diambil dari sepertinya ya dari tokoh animasi ya, dari tokoh film Flash. Nah, ini merupakan band, kalau kalian tahu Moldy Casella, Ian Casella ya, yang sekarang membuat band Raja ya. Dulunya mereka itu tergabung dalam satu band yaitu Flash. Gitu. Flash ini dulu pernah membuat dua album ya di era 90-an ya, di tepatnya di tahun 95 itu album Kau Telah Pergi untuk Flash, kemudian di tahun 1997 itu album Sambutlah. Nah, untuk di album Sambutlah, posisi atau personil Flash itu terdiri dari Yanto vokal, kemudian Ian Casella bass, Moldy Casella gitar, Rudolf keyboard, dan Mahroji drum. Sekarang kita bahas tentang band satu ini, karena di dalam band ini juga ada orang Medan juga, yaitu Rudolf, yaitu ex band Metalizer, yaitu band yang pernah membuka konsernya Church yang melakukan konser di Medan di tahun 90-an ya. Jadi Rudolf ini salah satu keyboardist dari Medan ya, yang tergabung dalam band Metalizer. Itu dia. Oke, kita tengok aja cover album dari Flash. Tuh, hard covernya macam biasa masihan, bening seperti ini ya. Kemudian untuk kasetnya, karena ini keluaran Musica tahun 95-an, itu udah gini, coklat bening gini, transparan ya. Tuh, albumnya macam biasa, Musica udah pakai yang seperti ini terus dari 95 itu. Jadi itu untuk covernya, nggak tahu, ada sebagian orang pink, ada yang ungu juga ya, tapi kayaknya ini masih warna yang asli. Ini ungu ke merah-merah jambuan gitulah ya, dengan tampilan depannya itu foto mereka berlima dengan bacaan Flash yang jelas ya. Ini di tahun ini, untuk kaset yang inilah, ini keluaran 96 ya, harganya masih 6.500 masa itu. Ada kurang lebih berapa ini, 8 lagu yang mereka tampilkan dalam kaset ini teman-teman. Ada Kau Telah Pergi, Kenanganku, Setan Jalanan, Semau Gue. Kemudian set B nya itu ada Kendala, Kebebasan, Ambisi, dan Beku. Ini keluaran Musica untuk kaset mereka. Kemudian ini si Yanto vokalisnya, untuk kesampingnya ya. Ini Yanto vokalis dari Flash ya, di era 95. Kemudian ini Firman untuk gitar. Jadi selain Moldy ada si Firman juga ya. Firman itu gitar. Kemudian ini ada Vizin drum ya. Vizin drum, kemudian ada Moldy di gitar. Kemudian ini Rudolf di keyboard, Moldy ya. Jadi ini tampilan pertama dari Flash ya, album pertama cukup panjang, kertasnya juga bagus, licin, masih bagus kondisi fisiknya walaupun sudah hampir 30-an tahun untuk album fisiknya, tapi kondisi kasetnya masih kondisi mulus, kemudian albumnya juga mulus ya. Itu ini personilnya masih apa, ibaratnya angkatan pertama lah Flash sebelum ganti personil. Inlay-nya putih gini aja, dengan tulisan font tulisan lagunya itu model ketikan gitu, pakai mesin ketik, jadi nggak terlalu jelas untuk bacaannya ya. Jadi lagu-lagunya macam Kau Telah Pergi ya. Ini dulu aku nonton video klip mereka pertama kali itu, karena aku belum punya TV masa itu, masih
tengok dari punya tetangga untuk lagu-lagu video klip dari mereka. Jadi masih susah sekali untuk bisa mengakses musik, tidak segampang sekarang lah, seperti itu. Nah, ini jadi ini kaset ini kemarin saya dapatkan di Batam. Saya beli dari Bang Ed Syahbana di Kampung Melayu. Jadi ini harga flash saat ini dari berapa tadi, dari 6.500, kemarin saya beli di Rp100.000 untuk satu kaset ini. Tapi demi untuk koleksi, menambah koleksi saya nggak jadi masalah. Jadi ini dia salah satu band Indonesia di era 90-an, tepatnya di 95-96 gitu, untuk album yang Kau Telah Pergi. Oke, kita dengarkan dulu mungkin kawan-kawan untuk bisa mengenang kembali lagu-lagu Flash di era 95-96, ya kan? Kita putar dulu kaset dari Flash. Membawa luka yang telah merobek dinding nurani, dan ku tempuh gelapnya malam yang membisu dalam berjuta kelam. Cinta kita hanyalah tinggal cerita, dan kenangan diam ya, salah satu lagu-lagu dari Flash ya. Lagunya judulnya Kenanganku kalau nggak salah. Jadi ini merupakan kaset asli dari Flash ya, era 90-an. Suaranya masih jernih, kasetnya, sampulnya masih bagus ya. Jadi luar biasa. Ini si Rudolf yang merupakan orang Medan ya, sebetulnya cukup bangga juga karena Medan ini cukup banyak juga memberikan kontribusi pada musik rock Indonesia. Itu dia, mungkin kawan-kawan ada tambahan terkait Flash, karena Flash juga termasuk minim informasi. Untuk bisa dicari informasi terkait secara detail lah gitu ya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa komen juga untuk kasih tambahan. Aku sih masih ragu ya, apakah di kaset pertama ini atau di kaset yang kedua, atau di album pertama atau di album kedua lah gitu, Moldy sama Ian Kasela itu bergabung. Tapi yang jelas ini Flash ini juga merupakan band dari Ian Kasela dan Moldy berkarir di dunia musik. Mungkin kawan-kawan ada lebih banyak tahu tentang itu, monggo komen di bawah. Oke, itu dulu hari ini. Terima kasih buat perhatian kalian semua, kawan-kawan. Salam metal, jumpa lagi di episode berikutnya.